Wazam. Bertemu kembali dalam Match Live. Okeylah, mulai kami sini sebuah drama berseri terbaru bakal ditayangkan di Astro Prima dan juga Maya HD. Yes, ini mesti drama baru Pekinanti Zakia kan yang bertajuk Seludup. Seludup. Betul tak? Okey, kalau Pekin yang berlakon ni Alif, dia memang akan membawa satu watak itu senatural. Senatural. Yang mungkin agak penonton tak merasa tertipu. Interesting. Bakal bersiaran di Astro Prima 9.30 malam setiap hari Khamis bermula 4 Disember ini dan sebelah saya adalah pelakon untuk semua drama yang bakal menceriakan kaca TV anda iaitu drama Seludup. Apa khabar Pekin? Baik, alhamdulillah. Dan boleh ceritakan kepada kami, okey, Seludup ini adalah genre gabungan di antara aksi dan juga cinta. Cabarannya untuk sebagai watak yang membuat jambatan ini? Dia tidak susah sangat sebab kita ada pelakon-pelakon yang memang sememangnya banyak membantu saya macam Tiz, Namron, Syakvina Sweet, Jihan sendiri. Tiz senang sangat. Dia personally pun kita tengok dia seorang yang sweet, seorang yang tengok pun kita suka dia kan. Jadi dia bawa diri tu senang untuk watak ni build up. Jadi aksi, nak twist ke scene cinta, tak susah sangat. Watak ni tidak terlalu romantik. Apa maksudnya di situ? Adakah ianya sebuah cerminan dalam realiti sebenar atau bagaimana? Itu pasti sebab setiap watak yang saya lakonkan, saya mengambil pendekatan paling dekat agar watak itu menampakkan seorang manusia. Amran, yang saya yakin, yang saya menipu audien supaya audien percaya yang ya, dia seorang nelayan dan seorang yang mempunyai jeti, ada boat, kasar. Jadi, nak tempatkan emosi itu, saya menggunakan emosi saya sebagai pelakon. Bukan Amran, emosi Pekin. Letakkan di situ. Tidak susah untuk nak buat audio percaya sebab satu naskah, perbezaan naskah yang saya lakonkan. Dan yang penting, tepat emosinya, jujur perginya, audien akan terima dengan jujur. Bila saya buat drama Seludup, misi saya adalah untuk menyampaikan kebenaran dia. Sesuatu yang benar itu kena paling hampir dengan realiti sebenar. Yes. Berapa hampir dia dengan realiti sebenar dalam isu penyeludupan ini? Bagi saya hampir 99%. Sebab yang 1% itu kerana kita masih bermain dalam ruang membikin. Memang kita tidak cuba jadikan babak tu yang tak ada jadi ada. Memang tak ada. Kita buat berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan oleh produksi. Dan saya sendiri telah turun padang untuk melihat sendiri bersama polis maritim macam mana kejadian-kejadian sebenar yang dah diorang lalui kan. Jadi diorang kongsi benda itu